Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Coran Lunyu. Kali ini masih merawat bibit durian. Ini pemupukan susulan yang keduanya. Ini tanam masa tanam 1 tahun. Kita menggunakan kohe kambing langsung dari kandangnya yang kemarin. Nah, ini setelah itu dikasih dolmit kapur supaya jamurnya tidak terlalu naik. Nah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih bagi yang sudah nonton dan subscribe video kami. Mudah-mudahan tetap pada sehat, murah rezeki, panjang umur dan tidak kurang satu apapun. Ini nengnya lagi menutup kohe kambingnya. Ini masih alami nih. Seperti boba. Ini tanpa fermentasi, langsung ditutup tanah, dikasih kapur. Ini lumayan subur nih, penanaman 1 tahun kurang lebih, kurang lebih setahun lah. Dari berapa, 50 cm tingginya nih, ini udah hampir 1 meter. Nah itu sama sana, ini pupuknya. Dan ini kapurnya, cukup seperti ini, perawatannya simple. Untuk penyemprotan itu dilakukan ya sesempatnya saja. Karena berhubung jarang disemprot nih, banyak dimakan belalang. Ini perlu ekstra. Jadi tak apalah, yang penting tumbuh dulu, subur. Ya Neng ya. Semangat Neng. Inilah prosesnya. Yang baru menemukan channel kami, jangan lupa dukungannya dengan subscribe, like, comment, share. Ini tanaman jarak kurang lebih satu pohon dari pohon lainnya sekitar 7 meteran atau 8 meter nih. Kurang lebih setengah hektar aja Neng ya. Nah, itu ada tumpang sarinya pohonan kates atau pepaya, di bawahnya ada juga durian jenis bawor, besangking dan oce, duri hitam. Lanjut yuk. Dorong. Neng, dorong Neng. Nah, aku sampai sana. Nengnya tidak mampu dorong, jadi saya dorong ya. Silahkan, silahkan lanjut. Ini ada juga sekalian nih. Apa ini? Lanjut pohon berik yang kesekian kalinya, banyak lanjut nih terubus-terubus baru. Ini hama nih mau di semprot nih daun-daun luar biasa. Sang kanan kirinya tuh masih hutan, jadi hamanya banyak sekali. Itu memang hasilnya lumayan dan sudah mulai banyak kembangnya. Thank you.
musim penghujan, jadi pemupukan tepat lah. Penyiraman tidak perlu berhujan, langsung yang diram. Ini kelelahan, cangkul. Kebanyakan lahan-lahan dah kena sawit dari tanam durian jalan. Video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.